Salah satu perusahaan swasta di bidang transportasi online bekerja sama dengan pemerintah menggelar vaksinasi massal bagi lansia di Gor Sport Center Kota Bandung. Diharapkan dengan vaksinasi massal tersebut, target vaksinasi cepat tercapai. Vaksinasi massal yang dikhususkan bagi lanjut usia digelar di Kota Bandung dan diikuti oleh ribuan orang yang telah mendaftar. Kegiatan tersebut digelar oleh salah satu perusahaan swasta di bidang transportasi online bekerja sama dengan pemerintah untuk menggelar vaksinasi massal yang diadakan di Gor Sport Center Kota Bandung. Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta pejabat-pejabat yang terlibat dalam agenda vaksinasi massal tersebut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sangat mengapresiasi kepada pihak swasta yang telah bekerja keras membela negara dalam penanganan COVID-19 dengan mengadakan vaksinasi bagi masyarakat Kota Bandung, terutama bagi usia lanjut. Hal tersebut membuktikan bahwa sinergitas antara swasta dan pemerintah dalam berkolaborasi sangat baik, sehingga pencapaian target vaksinasi akan segera terrealisasikan. Gubernur Jabar menghimbau kepada perusahaan-perusahaan swasta lainnya ikut andil dalam kegiatan vaksinasi untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Ini adalah prosedur vaksinasi massal yang paling canggih yang kita bisa inovasikan di Jawa Barat. Pertama, dalam 3 hari insya Allah 5.000 orang bisa divaksin. Kemudian yang kedua, proses screening kesehatan itu dilakukan secara telemedicine atau online. Partisipasi semua orang. Oleh karena itu, kalau hanya mengandalkan pemerintah, kami keteteran terus terang. Kalau hanya mengandalkan puskesmas yang kecil, yang maksimal hanya sehari 60 orang, kira-kira begitu ya, kali jumlah puskesmas itu bisa bertahun-tahun 72 juta suntikan yang harus dilakukan di Jawa Barat. 72 juta itu untuk 2 dosis, berarti kan 36 juta yang setara 70% penduduk Jawa Barat sebagai syarat herd immunity, 70% dari 40 juta. Pemerintah setempat akan mendukung penuh seperti penyediaan tempat yang luas seperti Sport Center Arca Manik, sehingga dalam pelaksanaan akan cepat dan tercapai target vaksinasinya. Tim Liputan, Bandung TV.